Kondisi jalan nasional yang berlokasi di Desa Cibodarang, Kecamatan Jatiwangi, Majalengka, Jawa Barat, penghubung Bandung, Majalengka, Cirebon, dipenuhi lubang. Lubang di jalan tersebut memiliki kedalaman rata-rata mencapai 30 cm. Lantaran tidak kunjung diperbaiki di sejumlah titik jalan yang berlubang, warga dan pemerintahan desa berinisiatif dengan menambal sulam secara manual. Mereka melakukan aksi tersebut lantaran kondisi jalan yang membahayakan pengendara roda 2 ataupun roda 4 yang melintas, dan tidak sedikit pengendara sepeda motor mengalami kecelakaan. Ya, ini kepedulian kami aja sebagai warga Desa Cibodarang, Kecamatan Jatiwangi, Kabupaten Majalengka. Secara kebetulan ini adalah jalur lintas jalan provinsi yang awalnya dan sekarang disebut jalan nasional. Nah, tepatnya di sini yang kita tambal, ini seringkali terjadi kecelakaan. Ya, untungnya belum ada yang meninggal dunia, hanya luka-luka ringan dan luka-luka berat. Dan kami ini sudah itu yang keempat kalinya ini, kami mengadakan aksi tambal sulam jalan sementara. Tapi ini hanya sifatnya sementara. Untuk itu, harapan kami dari warga Desa Cibodarang kepada instansi yang terkait untuk segera mengadakan perbaikan jalan, jangan sampai menunggu korban-korban yang selanjutnya. Dari Majalengka, Jawa Barat, Edward Ruspendi, Tribrata TV, Salam Tribrata.